Hai, halo semua. Bertemu lagi dengan saya Gasmom. Kali ini saya akan memotong sayur kangkung. Ikuti kami ya. Halo. Jadi hari ini kami akan memasak kangkung dan di sini saya akan merekam bagaimana saya memotong kangkung. Yang pertama tentu akarnya saya buang ya. Kemudian disisihkan. Jadi memotong sayur kangkung ini memakai pisau ya. Yang pertama dilakukan potong daunnya dulu. Kemudian belah batangnya untuk menghindari bila ada binatang di dalam batangnya. Belah batangnya sesuai selera kita, kemudian potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Tapi seperti itu sepertinya lama ya. Jadi yang saya lakukan biasanya adalah daunnya dulu saya potong-potong semua sekaligus dan kemudian batangnya disisihkan. Jadi nanti mengerjakan batangnya setelah semua daun selesai dipotong. Sambil kita memotong sayur kangkung, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Subscribe itu gratis kok, supaya mendapat info-info lainnya tentang sayuran ataupun risik atau apapun di channel ini. Jangan lupa like and share juga ya. Oke, dan sekarang semua daun sudah selesai dipotong-potong, tinggal batangnya. Jadi batangnya ini akan saya belah menjadi dua seperti ini. Sebenarnya masih terlalu kecil untuk dibelah ya. Kebetulan kangkung ini kan kangkung organik, jadi dia tidak keras gitu dan batangnya agak kecil-kecil. Tetapi tetap saya belah untuk menghindari siapa tahu ada binatang-binatang di dalamnya. Saya belah satu persatu dan kemudian saya potong sesuai dengan selera dan kebutuhan. Kalau di restoran-restoran biasanya panjang-panjang ya mereka cara memotongnya. Tetapi karena ini di rumah dan yang mau makan juga nanti anak-anak, jadi saya potongnya kecil-kecil saja supaya mereka gampang mengkonsumsinya. Oke, sekarang sayur kangkungnya sudah selesai saya potong-potong. Ini dia tadi batangnya yang terbelah. Jadi ini pendek-pendek ya, karena untuk anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and share ya. Dadah dari saya Gasmom.